Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku siap penuhi undangan Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Menko menyampaikan hal itu saat ditemui di acara silaturahmi media di Gedung AA Maramis Jakarta, Selasa 2 April 2024. Ia mengaku akan datang jika ada undangan resmi dari MK. Sementara MK mengaku telah bersurat secara resmi ke 4 menteri yang akan dipanggil dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, termasuk kepada Menko Sri Mulyani. Keempat menteri itu yakni Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Sri Mulyani, dan Mensos Tri Risma Hari ini. Terkait hal itu, Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan para menteri ini bukan berarti MK mengakomodasi permintaan paslon nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon. Namun ini merupakan sikap para hakim untuk mendengar kesaksian yang dianggap penting dari keempat menteri tersebut. Sebelumnya, kubu Anies Muhaimin meminta agar MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menko Perekonomian. Sementara kubu Ganjar Mahfud juga meminta pemanggilan menteri serupa ditambah Menko PMK. Permintaan ini didasari oleh dugaan bahwa Presiden Jokowi mengerahkan sumber daya negara untuk membantu pemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024.